Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suryapno. Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan sinau basa Jawa bab ukara tanggap. Ukara tanggap yaiku ukara kang wasesane nggunakake tembung kriya tanggap lan oleh ater-ater tripurusa ga ko di yen ing basa Indonesia ukara tanggap padha karo kalimat pasif. Jadi dalam bahasa Indonesia ukara tanggap sama dengan kalimat pasif. Ukara tanggap ukara kang waseso. Waseso kalau di bahasa Indonesia sama saja dengan predikat. Predikatnya menggunakan tembung kriya. Tembung kriya itu apa? Ning video sak durunge wis ana tembung kriya, yaitu kata kerja. Lan oleh ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa itu ana telu, yaitu da, ko, di. Tak terus ke. Cirine ukara tanggap. Siji, jejer utawa subjek dikenani pegawean. Nek ning basa Jawa diaran jejer, ning basa Indonesia ini subjek dikenani pegawean. Loro, waseso utawa predikat gunakake tembung kriya. Kriya ini kriya tanggap lan oleh ater-ater tripurusa da kodi. Telu, lesan utawa objek nglakoni pegawian. Iki cirine ukara tanggap. Kabel ini siji jejere dikenani pegawian. Loro, wasesone gunakake ater-ater tripurusa lan gunakake tembung kriya tanggap, lesane nglakoni pegawean. Contone ukara tanggap. Kopine diunjuk bapak. Kopine diunjuk bapak. Yen diurekno kopine iku dadi jejer. Diunjuk waseso bapak lesan. Nah, iki diunjuk iki tanggap tembung kriya tanggap nglakoni pegawean kata kerja nek ning basa Indonesia. Kopine jejer, kopine dikenani gawean bapak lesan, bapak isih nglakoni pegawian. Jadi lesane nglakoni pegawian. Jejere diapano? Diombi, diunjuk. Jadi cirine jejere dikenani pegawian, wasesane nggunakake ukara tanggap kriya, lesane nglakoni pegawian. Wis jelas iki contoh loro. Bukune ditulisi adik. Bukune ditulisi adik. Bukune iku jejer. Ditulisi ditulisi iku untuk ater-ater di. Ater-ater purusa di dadi waseso lan adik dadi lesane. Bukune jejer ditulisi waseso adik lesan. Contoh telu. Rotine dak pangan. Rotine dak pangan. Nah, ater-ater tripurusane dak. Dak. Rotine dadi jejer. Dak pangan waseso.
Jadi ater-ater dak kodi ater-ater puruso iki contohnya dak sing pisanan mau di jadi roti ini dak pangan roti ini jadi jejer dak pangan waseso kuwi mau contoh-contohnya lan pengertiane ukara tanggap cukup sakmene mbok pilih ana kalpatan nyuwun pangapunten wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.